Oke guys, jadi kita ada tutorial untuk memasang karpet Haima ya. Jadi ini dari awalnya ini belum dipasang apa-apa ya. Terus ini kita lihat, nah ini karpetnya. Nah ini nanti kita akan pasang. Oke, pertama-tama di sini nanti kita dapat perkat dari karpet Haima. Nah, perkatnya itu kita bisa tempelkan di ujung-ujung bagian ini seperti ini. Ini kita tempelkan terlebih dahulu. Terus ini juga kita tempelkan terlebih dahulu. Kemudian nanti baru karpet yang ini kita masukkan. Oke, kita coba masukkan ya. Nah ini karena bentuknya udah pas, jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam. Nah, jadi seperti ini guys. Kemudian tadi itu yang bagian sini, ini kan ada perekatnya juga, jadi ditempel di dua, di sini satu sama di sini satu, sini sama sini ya. Jadi ini nanti fungsinya apa? Biar ini merekat seperti di sini. Oke. Dan ini juga kita rekatkan, posisinya kita paskan semuanya sampai benar-benar fit ke mobilnya. Oke. Terus ini kita rekatkan dan kita rekatkan juga. Oke. Jadi tutorial pemasangan karpet Haima sepertinya guys ya gampang. Jadi ini nanti ketika mau dicuci ini bisa dilepas guys. Nah seperti ini bisa dilepas.